Chris dan Amar Bahari. Sempena dengan anugerah meletup era, kita nak ucapkan tahniah kerana Amar Bahari telah tercalon dalam top 5 pelakon paling meletup TV. Yes. Ah, Nelida Sandros pelakon TV meletup dan juga drama. Film. Okay, film meletup. Lepas tu ada juga drama, dia termasuk dalam drama TV meletup. Tiga kategori. Tiga kategori. OMG. Ya, yeah, kita dapat dengan dia. Hari tu. Belum. Banyak kali nak naik. Kita tak adalah. Abang tentu menang lagi. Tapi Amar asal-asal Amar daripada anak wayang 2009. Di sinilah tempat saya. Bukan di sinilah. Tapi maksudnya dari Astro lah mula bertapak kan? Bertapak. Dan 2009, berapa tahun? 5 tahun? 6 years. Lebih kurang. 6 tahun dah Amar. Ambil jam celik. Tapi bagi saya sendiri, ramai yang mengatakan Amar mengambil masa yang 5-6 tahun lah untuk orang nampak dan macam mana baru tinggal kesan dalam industri ni. Yelah. You pun setuju juga? Setuju. Saingan tu sengit waktu tu. Betul. Mungkin. Tapi 5-6 tahun ada lagi, okey daripada 5-6 tahun hilang terus. Betul? Buat apa ada 5-6 tahun dulu lepas tu tiba-tiba dah senyap? Hilang. Baik, 5-6 tahun naik, bam. Sekarang orang dah nampak. Alhamdulillah. Hasil berkat usaha berlakon daripada hati. Hati. Yes. Yang ikhlas. Datang ke sini. Amboi dahsyatnya. Okey, kita nak sambung dengan Nelly tapi kita nak tengok dulu gosip tangga 5 hingga 2. Roll it. Di tangga kelima, Sarimah pilih 2 April untuk menikah kerabat diraja. Selepas mengikat tali pertunangan pada bulan September lepas, Sarimah mengumumkan yang dia akan melangsungkan perkahwinan dengan Tengku Jamie pada 2 April ini. Tahniah Kak Mah. Yes. Dan di tangga keempat, tersenarai sebagai buruan polis, Tasha Sheila nafi jadi escort girl. Tasha terkejut dengan nama tersebut. Buat masa ini dia tidak nak komen apa-apa tentang isu ini dan serahkan semua kepada peguamnya. Betul tu. Mana tahu kalau benda ini salah, kesian ke dia. Kesian. Di tangga ketiga, Ifah Rajah tidak tergugat dengan comeback Amelina. Menurut Ifah, comeback sepatutnya muncul dengan sesuatu yang baru. Tapi dia tak nampak apa-apa yang baru ditampilkan oleh Amelina. Belum lagi kot. Masih sekarang, cepat sangat kot nak cakap kan. Sekarang mungkin coming. Dia tak tahu. Betul. Yeah? Dan yang kedua, sangka kenyataan Fazura, Syazie Sam, nafi mereka pernah bercinta. Penyedahan Fazura tentang hubungan cinta yang pernah terjadi antara dia dan Sam mengejutkan ramai pihak. Lemak. Sam yang sebelum ini berdiam diri akhirnya menafikan dan dia dan Fazura pernah bercinta dan hanya anggap kawan biasa sahaja dan professional. Mana tu dia macam-macam cinta, dia cinta, Nafi bercinta, yang dia ni cakap cinta, yang dia tu cakap tak ada. Janji Nafi dapat 5 bintang. Thank you so much. Okey, Nel. Alhamdulillah, tahniah tahun ni sampai 3 kategori tercalon. Kenapa kita takut ni? Kenapa? Nelly pun tak tahu kenapa kita takut. Ni memang dia selalu nervous kan? Selalu kau macam tercalon banyak. Dia tercalon banyak. Taklah. So nervous lah. Ke sebelah Amar Barik nervous? Ya, jauh sikit. Tapi Nelly sini baru balik dari mana? Nampak Instagram semua dekat France, Spain, London. Baru balik 2 hari lepas. Ada apa tu sana? Dah ni pergi cuti. Saja cuti. Cuti kat France. Masa? For how long? 11 days. 11 days? Why you come back? Alah, banyak kau duit di sini. Itulah. So, tercalon kali pertama untuk anugerah Mata Era. Betul. So, macam mana? Rasa-rasanya ada chance ke tak ada chance ni? Tak tahu, ni sebenarnya dah dapat top 5 untuk actually 4 kategori tau. 4 eh? Film 4. Mana dia tahu? Dia betulkan kita, ingat kan 3 je. Sebab satu lagi tu untuk filem Mat Tudung. Filem Mat Tudung. Saya cakap je lah kan. Filem Mat Tudung, Kalau Tak Cinta. Apa tadi? TV meletak dengan filem. Jadi dapat top 5 pun dia tak expect langsung sebab yalah. Selama ni kerja je kan, buat semua, kan. Je kan. Membuahkan hasil. Alhamdulillah, thank you dekat tim Nelly Amos yang tak stop. Ya. Cayuk. Alright. Okay, kita nak tengok VT yang disediakan oleh tim kami untuk Birthday Meletop minggu ini. Kita cakap ni lagi, masih di setiap menyaksikan Meletop. Yep. Happy birthday, Rofa. Dah besar dah. Sama-sama. Aku masih menggelabah ni. Birthday dia menggelabah pula. Dah 26 tahun dah. Muda lagi. Muda lagi eh? Ya, baru 26. Duk kahwin 20? Tak lagi. Tak nak rush lah. Tak nak rush. Tak nak rush.
Tahu-tahu lagi 20 tahun dah 49 dah Lofa. Bila nak kahwin? Janganlah kau doa macam tu. Okay, anyway, back to Nadia dan juga Amar. AME. Young hit and legend. Young hit, young legend. Tapi itu sekejap lagi. Tapi sekarang ni kita nak tanya pasal isu-isu yang baru-baru ni dekat Amar. Kan? Siapa dia? Dikatakan Amar, biasalah bila tiba anugerah-anugerah ni. Orang cakap kau undi diri sendiri. Apalah. Ya ke orang cakap begitu? Ni anugerah pertama yang Amar tercalon ke atau anugerah kedua? Pertama. Pertama. Kalau pertama macam mana nak undi diri sendiri? Itulah masalahnya. Sebenarnya banyak lagi kerja kat rumah, sebenarnya skrip nak baca, nak pergi event tu begini tu. Kalau nak undi diri sendiri pun mungkinlah. Bukan undi diri sendiri, maksudnya daripada kerja sama tim peminat lah. Fans kan, betul tak? Tapi saya macam promote yang agak hebat jugalah untuk peminat. Pasal kalau bukan artis tu sendiri nak promote, siapa lagi? Betul. Kan? Ini salah satu cara artis, orang kata, market diri dia. Untuk dapat satu anugerah tu sebenarnya, untuk artis sebenarnya, anugerah ni kira macam bonus je. Yes. Satu event yang kita nanti-nantikan untuk kita dapat lepak sama-sama. Betul. Tengok siapa tahun tu yang popular, yang apa benda semua. Kadang-kadang tak jumpa setahun, jumpa kat situ. Kan? So sebenarnya dia punya nilai sebagai artis tu adalah dekat kerjaya kita, dekat kerja kita yang anda tonton dekat TV. Kalau artis tu sendiri macam tak semangat je bila dia tercalon. So fan pun mesti macam alah nak vote ke? Ayalah. Kan dia pun macam tak nak menang kita pun. Betul. Nombor 3 pun jadilah. Jangan ni pakai besar kot. Itu tak apa. RM150,000 okey. Kan besar kot. Betul. Tapi you pun tak sangka kan malam tu menang kan? Memang tak sangkalah sebab kita bukan jenis vote sendiri punya. Okay, jadi before kita tanya soalan tentang fashion untuk yang legend, kita nak tengok gosip nombor 1 minggu ini. Ini dahsyat. Roll it. Siapa dah? Gagal halang pembekuan akaun syarikat, bekas pengurus Zizan diarah bayar RM20,000. Selepas hasratnya gagal, mahkamah telah mengarahkannya untuk membayar RM20,000 untuk kos mahkamah bagi pihak bank dan Zizan Raza. Itu dia. Gosip meletup nombor 1. Bilakah kemelut ni akan berakhir? Kita nantikan je. Rasanya akan berpanjangan dan panjang dan panjang. Kalau dah melibatkan lawyer-lawyer ni, itulah dia. Tak habis-habis. Okey. Nelly. Yang hit yang meletup. Yang legend. Yang hit yang legend. Yang hit yang legend. Nelly, hit ke legend? Dua-dua tak. Kena satu, salah kena pilih. Kena satu lah, yang hit lah. Kenapa Nelly malu-malu tak ni? Tak tahu sebab dia rasa ni dia macam hari ni sengkat, tak tahu kenapa. Kenapa? Macam ni. Tak apa, shake it off. Keluar! Dia rasa tak, legend tu pastilah tak kan. Maybe yang hit. Hit lah. Kalau tak hit, takkan tercalon. Bukanlah macam tu. Empat tau. Dia betul kan kita tadi? Kau salah. Yang tiga. Okey, sebenarnya bukan tiga. Empat. Tak, tapi tak macam tu. Aku kan cukup overreact. Okey, macam ada gangguan makhluk halus dekat belakang aku ni. Itulah. Sekejap lagi dia keluar lah makhluk halus tu. Okey, mungkin korang sekarang ni tengah bekerjasama dengan designer untuk fashion apa pada malam tu. Macam Amar sendiri, apa agaknya idea yang nak ditampilkan malam ni? Penampilan tu agak special sikit. Sekarang ni designer pun tengah berusaha nak mendesain lah. Sesuatu yang meletup lah orang kata malam tu. So designer dari Datuk Mio. Datuk Mio sekarang. Masih dalam progress. Nelly sendiri? Nelly sendiri tak reti macam decision sangat. Nelly tu very simple kan. So Nelly biarkan Riley. Puji Riley yang buat kan. And dia maybe designkan maybe elegant tapi dapat simple. Elegant and simple. Untuk Amar, saya teka lah. Mesti balon. Balon? Nak meletup. Nak meletup. Balon kecil-kecil tu. Mungkin. Kita tak tahu. Design ni kadang-kadang berkarya. Sama-sama kita kena nantikan. Yes, alright. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk undi Amar Baharin, Nerida Sandros. www.meletup.com.my dekat era.fm pun boleh. Jadi mungkin anda sendiri pun nak bagi last word kepada peminat-peminat anda, silakan. Okey. Kepada peminat-peminat saya, Amar Baharin,
teruskan mengundi sampai ke berapa? 22 hari bulan. 22 hari bulan. Sampai ke 22 hari bulan. Dan kalau anda rasa anda minat dengan kerja saya, karier saya, karya saya, teruskan sokongan anda. Thank you so much. Nelly. Nelly ada ada benda nak cakap dengan kau. Tadi kau segar-segar kan? Ini ke? Nelly. Ini. Terkejut dia. Inilah yang mengganggu hidup ni. Tadi tu. Patut ni lupa sangat ada benda dekat belakang. Tak boleh dia. Happy birthday eh. Sana. Ah, sini kata. Happy birthday eh. Oh, okey. Apa ni tadi cakap? Saya malu bila duduk dengan anda. Kenapa puppet ni, Nabil? Puppet ni akan ada pada hari Jumaat ni untuk rancangan Ini Malam Kita Punya. Siapa yang host? Sayalah yang akan menghostkan. Saya Ahmad Nabil Ahmad. Not bad kan untuk nombor 3 ada show sendiri? Not bad. Eh, Boya. Ya. Yeah. Wah, kau seronok nampak di lofa pegang. Aduh, Mak. Boya dah ni. Macam mana ni? Nervous. Baru macam jantan katan. Aku gigit. Nelly belum lagi ha? Cepat. Nelly tak reti nak promote diri sendiri. Tapi Nenek cakap kalau korang rasa ni layak menang untuk kategori tu, jangan lupa vote Nelly. Okay. Thank you, Nelly. Thank you, Amar. Terima kasih, Amar. Terima kasih, Nelly. InsyaAllah kita akan jumpa 22 hari bulan 2 ni. Kepada anda semua, teruskan menghantar tweet-tweet hashtag meletup. Capara Meletup. Capara Meletup. Untuk Zero sebentar saja lagi, kita rehat jap. Kembali selepas ini. Meletup. Bintang online meletup. Aaron Aziz. Dato' Siti Nurhaliza. Emma Maimbong. Haniza Likah. Zizan Razak. Lagu Meletup. Matahari Hafiz Suen. Jaga Dia Untukku Datuk Siti Nurhaliza. Malaikat Hazamah. Infinity Cinta Kakak dan Zizan Razak. Mewangi Hakim and the Magistrate.